Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rasa satu hobi. Welcome back to my channel Spot, channel yang tercinta dan tersayang. Kembali lagi ke unit yang kita akan review untuk pesanan dari customer kami. Unit Predator larasnya Yumaja, cuman kami make peluru Hercules ya. Karena untuk masalah barangnya udah ada di booking sama customer kami, hanya saja customer kami minta dicoba untuk masalah kurasinya. Semuanya ya, parsel dari sana. Semua unit yang ada di toko kami saya akan coba untuk kualitasnya sesuai dengan SOP yang ada, standarnya yang ada di unit gitu. Sedemikian. Langsung saja biar tidak terlalu lama ya. Kita coba untuk masalah kurasinya. Kita agak nyeting tele ya para sahabat di sana, karena kita kan telenya customer kami gak minta, kecuali customer kami minta tele mungkin kita akan coba untuk telenya. Ini customer kami cuma nanya order unit aja ya. Kita coba akurasinya sampai 5 kali tembakan. Kalau tanpa sedikit flyer, kalau tanpa apa, berarti bagus sama sahabat kualitas barangnya. Satu ya, kelihatan ya kalibrasinya ya, di tekanan di 2000 kurang 1800 ya para di sana. Kita coba untuk masalah kestabilannya, powernya sangat luar biasa. Kita kasih 13 green. Ya. Satu lubang ya. Salome, satu lubang rame-rame. Satu lubang, tiga kali ya. Untuk masalah barangnya. Akurasinya sangat bagus, larasnya sudah Yumaja, bukan biasa. Yumaja barel. Jaraknya di 20 meter ya para sana. Kita nyobanya di mall. 4 5 dengan ini. Kita nyobanya di mall. Ya. Tanpa sedikit flyer, satu titik. Salome. Satu lubang rame-rame. Mungkin ini terakhir ya. Setelah itu kita akan review untuk barangnya. Ya. Bisa dilihat sendiri untuk masalah barangnya. Itu ya. Tinggal dilihat aja. Ya. Ini untuk masalah jaraknya. Kita coba di 20 meter ya. Di 20 meter satu lubang ya, tanpa sedikit flyer untuk barangnya. Setelah ini kita akan review untuk barangnya. Kami nyetingnya di mall ya, bukan di apa ya. Langsung saja kita review untuk barangnya. Sedemikian. Panjang larasnya 60, alurnya 12, serta larasnya 14. Untuk mereknya kami make merek Yumaja ya, Yumaja barrel untuk larasnya. Akurasinya bisa dinilai sendiri para sahabat di sana, bagus dan tidaknya. Tapi kami coba di 20 meter tanpa sedikit flyer. Untuk pornya sangat luar biasa. Untuk chambernya sudah chamber router CNC ya. Untuk masalah profilnya sangat bagus dan kekinian, bukan yang kemarin, jadi lebih rapi daripada yang kemarin. Pengecatannya pun juga sudah sunburst, bukan yang biasa nudes, jadi gak gampang jamur atau gak gampang apa. Intinya lebih bagus daripada yang biasanya. Untuk triggernya sangat senggol bacok ya, untuk triggernya. Tabungnya pun 500 cc, diameternya 60. Untuk bahannya dural, impor bukan yang biasa, Taiwan dia, bukan yang Cina. Untuk popoknya semuanya impor. Tentunya untuk masalah kualitasnya barangnya bisa dicoba atau bisa dinilai sendiri untuk barangnya. Pengisiannya ada di samping ya para sahabat sana. Jadi sengaja kita kasih ke samping karena biar beda lah dengan biasanya.
terserah sih, nggak ngaruh, ditaruh samping, ditaruh depan juga terserah, sesuai dengan permintaan para sarjana, sesuai dengan apa karakternya para sarjana. Untuk materok picunya ya sudah ada di pinggir ya, jadi lebih simpel daripada yang biasanya. Kalau biasanya kan ada di picu, ini tidak, ada di samping, jadi lebih simpel. Model-model efek impact lah untuk masalah safety picunya, sedemikian. Untuk masalah penyetingan pohonnya seperti biasanya unitnya Predator. Untuk barangnya tinggal 5, bisa dicoba. Ini cuman harga di 3 juta udah dapat unit seperti ini. Kelengkapannya dapat tersendang, peredam peluru, serta single set. Mungkin sedemikian untuk masalah pengisian pada unit ini. Ini pesanannya customer kami, siap dikirim. Tele tanpa tele, kalau mau nambah tele tinggal nambah 550 mirip spike. Mooncam kami pakai biasa. Mungkin sedemikian pada pengisian pada kali ini. Kami dari Hilmi Sport, sekian dan terima kasih. Salam satu rara, satu hobi.